untuk kita memahami dengan lebih lanjut apakah makna dan apakah ia bakal memberi impak yang positif kepada negara kita, kita akan bersama dengan Presiden Persatuan Juruterbang Malaysia iaitu Kapten Abdul Manan Mansor. Hello, Assalamualaikum, Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, Kapten. Dengan berita yang baru saja kita terima ini, mungkin kita boleh nak faham sedikit bagaimana agaknya lapangan terbang antarabangsa Kulim ini mampu untuk menjana limpahan ekonomi buat Kedah dan juga Malaysia. Okey. Kalau saya cakap ni Puan, mungkin saya bias sikitlah. Sebab isteri saya orang Kedah. Jadi saya memang pro projek inilah daripada awal dulu. Kerana Kedah Utara ni kan, dia punya airport agak limited. Especially Pulau Pinang punya airport agak limited. Satu runway saja. Jadi dengan adanya lapangan terbang yang baru ini di utara Semenanjung ini, dia akan meningkatkan kadar ekonomi di kawasan itu, Puan. Ya. Jadi Kulim Airport ni memang merupakan satu impetus kepada ekonomi negara kita. Memang saya setujulah. Nah, soalnya sekarang ini sama ada kerajaan ada duit atau tidak, ya, kerana kita sekarang ni landa oleh COVID-19, kan? Tapi kalau duit itu dah ada dan dah dibajetkan dan dia nak implement projek itu, memang saya sokonglah 100% Puan. Kerana dia akan membuat bagaimana KLIA membangunkan Selangor dan membangunkan Negeri Sembilan, ya, dalam pada proses dia pembangunan itu. Boleh Puan? Okey. Baik Kapten, kita juga dah tahu dengan pembinaan kelulusan pembinaan lapangan terbang Kulim KXP ini, adakah ia akan memberi kesan kepada lapangan terbang sedia ada di Pulau Pinang ini, Kapten? Tidak Puan, tidak. Because Pulau Pinang ni dia dah congested dah. Dia dah congested macam mana Subang kepada KLIA lah kan. Jadi dia dah congested. Dia ada satu runway sahaja. Sekarang ni pun kalau kita pergi ke Pulau Pinang, satu runway ni tidak mencukupi Puan. Pinang punya airport tidak boleh dibesarkan lagi. Okay. Jadi Pinang mesti ada alternative airport. Jadi bila Kulim ini siap besok, dia akan membantu negeri Pulau Pinang untuk membangun sekali. Kerana Kulim dekat sangat dengan Pinang. Jadi Pinang punya orang ataupun Pinang punya industri boleh ke Kulim untuk mengeksport barang-barang dia melalui udara. It's a win-win situation. Win-win for Penang and win-win for Kedah and win-win for Perak juga, Perak Utara. Sebab Perak dia punya airport dekat Ipoh tu agak tersekat oleh apa ni, gunung-gunung tu kan. Jadi Kulimnya akan membantu Perak Utara untuk membangun juga Puan. Kapten, kita juga nak tahu untuk pemindahan KXP ni, satu jumlah masih belum didedahkan tapi mungkin satu anggaran itu dah ada. Mungkin Kapten ada dengar cerita berapa agaknya anggaran kos untuk pembinaan seluruh lapangan terbang ini? Betullah. Kalau kita ikut KLIA2 dulu kan, KLIA2 itu kalau buat terminal building dia dengan rasa satu runway sudah 4 bilion kan. Itu kita buat secara mendesak. Tapi kalau kita buat secara plan ataupun perancangan yang terperinci, mungkin dalam 1-2 bilion itu kita boleh dapat satu terminal building yang cantik, satu kargo yang cantik dan satu runway yang cantik. For time being lah. Dalam 2 bilion itu cukup. And bila kita nak expand lagi ke another runway ataupun another terminal building, itu soal kedua lah kan. Okay. Tapi 2 bilion memang cukup Puan.